Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dengan berita-berita terbaru hari ini. Gemar atau gerakan menutup aurat 2018 sukses digelar oleh Departemen Kemuslimahan dari berbagai elemen organisasi keislaman dan kemuslimahan di Kota Jambi. Gemar yang merupakan rangkaian aksi serentak di seluruh provinsi di Indonesia pertama kali diinisiasi oleh FSLDKI atau Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus Indonesia. Sementara di Kota Jambi, agenda gerakan menutup aurat tersebut dipusatkan di kawasan Tugu Kerisi Ginjai, Kota Baru Jambi, diikuti oleh sekitar 400 muslimah di Kota Jambi, dan diisi dengan berbagai kegiatan seperti Long March, kampanye tolak merayakan Valentine bagi umat muslim, orasi ilmiah, kemuliaan menutup aurat, serta bagi-bagi hijab syar'i sebanyak 500 jilbab secara gratis. Gemar atau gerakan menutup aurat di Kota Jambi 14 Februari 2018 ini diadakan untuk mengajak dan mendukung muslimah-muslimah di Indonesia dalam berjilbab syar'i.